Okay guys, my next game. So kita nak review seperti yang saya janjikan. Kita nak review motocross. Okay, yang ni basic model lah, basic model 250cc 4 stroke. Dia punya rim apa 18 dengan 21 kan, 18 belakang, depan 21. Yang ni tengok ni, yang ni pun sama. Okay, cuma yang ni beza dia, dia full accessory. Full accessory. Okey, kita tengok satu yang mula-mula beta dengan orang. Okey, nampak? Yang ni dia ada handle guard. Yang ni dia tak ada handle guard. Okey, main dekat lah satu ni. Okey, lepas itu yang ni dia punya brake lever dengan clutch lever dah, nampak? Dia boleh tu macam tu. Ha, dia nampak. So bila motor terbalik dia tak patah lah. Ha, yang ni geng-geng motocross tahu lah benda ni. Okey, lepas itu dia punya Swiss dekat sini. Kita ambil atas tu lah. Swiss dia kat sini. Okey, yang ni yang model biasa ni, yang basic, Swiss dia kat tepi ni. Okey. Swiss dia kat tepi ni. Okey, lepas itu satu lagi, kita tengok dia punya pump brake atas dia macam ni, yang ni petok. So yang ni mungkin tak ada effect sangat. Okey, lepas itu Swiss start dia macam ni, kat sini lah. Swiss start sini, Swiss cut off sini. Okey, balik naik pula ni. Okey, yang ni Swiss start. Yang ni switch cut off. Alright. Dua-dua pakai fast throttle. Okay, tak ada beza. Okay, yang ni kat sini apa, mungkin ni apa dia. Okay, yang ni untuk choke. Pagi-pagi nak start sebab carburetor, so tarik choke. Okay, yang ni kena buat di carburetor lah, di bawah ni. Alright. Okay, so kita tengok pandangan depan dia. Tengok depan dia. Depan dia lebih kurang sama. Okay, cuma yang ni dia ada cover disc brake. Okay, cover disc brake. Dia ada cover disc brake. Lepas itu dia punya radiator dia, bukan radiator lah, dia punya sirip. Dia tak ada radiator 4 stroke. Sirip dia ni ada 2 blok. Okey. Lepas itu satu lagi, dia punya exhaust ada tabung. Ada tabung. Yang ni tak ada tabung lah ni. Okey, tapi enjin sama. Dia main kalau merah ke, kalau biru ke, kalau ungu ke, semua sama. Okey, tak ada beza. Dia punya fork pun sama, nampak tu. Fork dia keras lembut lah, boleh je. Sama, tak ada beza. Okey, lepas itu belakang tu tengok. Okey, belakang ada cover disc brake. Tu. Cover disc brake. Okey, cover disc brake. Disc semua sama lah, tak ada beza lah. Disc semua sama saiz. Disc dia ke depan sikit lah, no. Ke depan sikit, yang ni disc atas. Mungkin sebab cover tu pun. Tapi sama ya. Oh, yang ni twin port, twin piston lah, macam ni lah kan. Yang ni single piston, depan twin piston, yang ni pun twin piston. Okey, kita boleh tengok dia punya bentuk dia, arm dia pun lain sikit. Bentuk arm ni kita nampak yang tu dia macam terkangkang ni, yang ni dia yang ni sikit lah. Mono dia punya ni semua ada belah tu ada gas lah, sama kan. Belah tu ada gas pindah ada. Mono dia ada gas tak? Ada. Dia belah sana. Dia belah mana? Belah sini. Nampak? Dua-dua mono ada gas. So tak ada isu lah. Sama lah, carburetor semua sama, semua sama. Okay, ni exhaust warna hitam belakang ni. Yang lain apa yang beza ni? Saya cuba pusing tinggal tengah pula je, pergi depan tengok. Pusing. Pusing dua orang. Kali ni video tak nak cut ya. Ni Swiss dia kat sini. Okay, ni tudung minyak ala-ala carbon fiber. Yang tu tudung minyak, tak ada carbon fiber. Lepas itu satu lagi yang kita pasang ni apa? Cushion dia, anulah. Cushion ni dia melengkung sikit. Yang ni dia straight sikit. Okay, so mari kita start ni. Okay, kalau ni skew.
ikut ke bawah. Tapi yang ni ikut ke bawah kot. Kepala kita ada start. Dia sejuk. Sampai lah saya yang jari usap pun sampai. Minyak habis. Dah. Minyak lambat turun tu. Kan bom minyak sikit eh. Minyak bubuh sikitlah. So guys, sebenarnya bukanlah Abang Gar jual sangat bisnes ni. Tak ada lah bisnes dengan boy ni. Orang tak apa, on behalf kawan-kawan boleh pun minta tolong, kita tolong jual lah. So siapa yang nak beli, nak order apa-apa boleh lah. Ni untuk display unit lah kan? Kalau kata kita full swing, kita akan tunggu untuk biji kat depan ni. Yang ni kita bukan full swing kan. So kita pun pihak nak bagi kawan-kawan merasa, sebab kita faham aktiviti ni, aktiviti tak ada buat boring. So apa beli benda-benda macam ni, apa boleh naik masuk dalam hutan, masuk kat dalam benang rumah apa-apa. Yang ni off-road lah guys, off-road. So saya abang kata off-road, bukan untuk on the road. Okay, ni off-road, tak boleh register. Boleh naik lagi, sebab hobi. Macam mana hampa beli ATV, macam tu lah juga hobi. Alright. So harga pun mampu milik. Harga dia RM8,000 lebih. RM8,000 lebih. Okay, hampa nak harga terbaik, hampa main. Kita fikir, kita discuss. Okay, saya dah actually, tangan saya jual tak banyak lagi lah. Tapi di KL yang kawan saya yang ni dah banyak orang lah. Saya banyak yang orang belakang banyak ambil kat saya. Kalau kata belah KL, ambil dekat dia lah MK. Okay, panjang MK. So boleh support guys. So apa dah tengok, ada perbezaan motor yang full accessory dengan motor yang biasa. Tapi enjin, gearbox, sprocket ke apa segala, mak nenek ke, semua sama. Tak ada beza. Cuma yang ni rantai dia sikit-sikit, yang tu rantai dia besar. Tengok lah yang mana. Yang ni rantai dia saiz nipis. Ni rantai dia saiz nipis. Kan. Yang ni rantai dia saiz tebal. Tapi kalau yang ni dia full accessory, siap dah semua. Dia dah siap semua dah. So siapa yang berminat boleh main.